Sementara itu, saudara, percepatan vaksinasi di Kota Semarang terus dilakukan dengan bantuan dari berbagai instansi dan organisasi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh DPC Projo Kota Semarang yang menggelar vaksinasi gratis bagi masyarakat umum Kota Semarang agar terbentuk kekebalan komunal. Untuk membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19, DPC Projo Kota Semarang menggelar vaksinasi gratis selama sehari di kawasan Kota Lama Semarang. Antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi gratis ini pun sangat tinggi. Dengan digelarnya vaksinasi secara massal ini, diharapkan target kekebalan komunal tercapai sehingga pandemi segera berakhir dan kegiatan ekonomi bisa kembali normal. Rencananya, Projo juga akan menggelar vaksinasi gratis dengan menyasar warga di kampung-kampung dan para lansia yang masih enggan mengikuti vaksin. Harapan semua pihak berharap bahwa kekebalan komunal itu cepat terbentuk. Kami berharap juga seluruh komponen masyarakat bahu-membahu melaksanakan kegiatan vaksinasi gratis ini sehingga seluruh proses untuk mencapai kekebalan komunal secepatnya terbentuk yang pada akhirnya PPKM hilang dari muka bumi Republik Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Saat ini, sekitar 92% warga Kota Semarang sudah divaksin COVID-19 untuk dosis pertama. Sementara untuk vaksin dosis kedua, kurang lebih sudah 57%. Vaksinasi alhamdulillah sudah di 92% dari target 1,3 juta. Jadi angka kita sudah sekitar 1,2 juta untuk P1. P2-nya di 57% ya, sekitar berapa ya? 750 ribuan sekian. Jadi terus berproses, kami terima kasih kepada TNI Polri khususnya ya, yang mau ikut terlibat aktif terutama untuk sharing terhadap stok vaksinnya, termasuk melibatkan relawan-relawannya dalam event ini. Ada teman-teman Projo juga, mereka ikut membantu percepatan yang di Semarang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut terlibat. Saat ini setidaknya hanya tinggal 58 orang di Kota Semarang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan jumlahnya terus menurun. Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar ketersediaan vaksin COVID-19 mencukupi. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.